Pak, permisi Pak. Aduh. Permisi Pak. Saya numpang makan Pak. Maklum. Ini makanan enak nih Pak. Iya. Disyukurin aja. Favorit ya. Ikan berendam. Ikan berendam aja, toge berendam. Iya. Apa biar apa lebih menghianati menghianati perasaan, saya tinggal sendiri makannya ya Pak ya. Udah lu jangan ladenin dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai. Jumpa lagi bro bersama saya bro Dedi Soplak. Ya sabu. Ya, kali ini saya masih di Jepang. Masih di Higashihara. Sini kebetulan jam berapa ini? Masih jam 6:30. Setengah tujuh nih. Setengah tujuh. Jam setengah tujuh. Tanggalnya tanggal 8 Februari 2020. Alhamdulillah bro, saya sudah melaksanakan tugas kewajiban saya sebagai umat muslim. Salat maghrib. Alhamdulillah. Ya bro. Kebetulan saya di Korea. Sombong amat. Ceritanya katanya di Korea itu kerja enak, kerja kapal katanya, tapi nggak tahu lah. Tapi sebagian juga ini saya sedikit mau cerita, mau curhat juga, mau ngasih tahu bongkar yang sebenarnya. Ternyata kerja di kapal di Korea, di kargo, yang kebetulan cruise tonnage kapal ini cuma sekitar 2000 lah GT cruise tonnage. Katanya sih enak, tapi kenyataannya itu dia. Oke bro, saya mau kasih contoh benar apa enggak kenyataannya seperti kayak gimana. Saya mau makan bro. Ya inilah kenyataannya, enak apa enggaknya. Enging-eng. Kebetulan juga saya waktunya mau makan. Alamak. Kayak gini aja bro. Tengok. Aduh. Aduh. Eta bang. Tapi enggak apa-apa lah. Disyukuri aja lah. Orang pikir baik itu orang kapal, orang darat, katanya kerja di Korea, di Korea, di luar negeri, katanya enak. Tapi nyatanya belum tentu. Buktinya saya sendiri makan ya apa adanya, cuma ikan aja itu. Ikan apa? Ikan apa enggak tahu lah. Ya ikan lah pokoknya, sama sayur-sayurnya pun sayur toge berenang. Jadi kenyang bro. Tapi gak apa-apa lah, disyukuri aja. Kata demasif juga apa, syukuri apa yang ada. Baik itu makannya kayak gimana. Ada kawan kita bro. Ya pak, permisi pak. Aduh. Baca. Permisi pak. Saya numpang makan pak. Maklum, ini makanan enak nih pak. Iya. Disyukurin aja. Favorit ya. Ikan berendam. Ikan berendam aja, toge berendam. Iya. Apa biar lebih menghianati. Menghianati. Perasaan saya tinggal sendiri makannya ya, Pak ya. Udah bro, jangan ladenin dia. Lu rese itu orang itu. Ganggu aja, bro. Yang penting susah senang di kapal. Disyukurin aja udah, daripada banyak juga kawan-kawan bro, banyak yang masih nganggur ya, tapi tetap semangat, nggak boleh, aduh pokoknya nggak boleh, namanya bersyukur itu tetap disyukurin. Saya juga pernah nganggur kok, toh juga saya juga nanti bentar lagi nganggur jadi pengangguran. Itu tadi yang dulu pernah saya bilang, kerja kapal itu enak karena dia makan gratis, walaupun gajinya juga seret. Ih, kemana? Bobo? Hah? Nah, itu kawan yang mau bobo. Itu tadi, mau kerja di kapal gaji berapapun, itu tetap kuncinya bersyukur. Cuma kan kita harus lihat dulu regulasi segala macam, gatek bengek upahnya berapa sekian lah. Saya terlalu pusing ngurusin begituan. Nggak ada habisnya, bro. Betul juga kata kawan-kawan bersyukur, tapi ya nggak tahu lah saya. Untuk kali ini saya nggak bahas masalah itulah. Untuk kali ini bahas masalah ikan berenang sama toge berenang. Tapi saya nggak lama. Toge sakit pinggang. Makan toge terus. Oke bro ya, ngomong-ngomong terus. Nanti nggak makan-makan saya bro. Jadi seperti biasa, saya apa? Tinggal sendiri ya. Biar mengkhianati diri sendiri gitu.
udahlah, biarin aja lo itu kawan ngomong, bro. Oke, bro ya. Saya mau makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.